kegiatan kegiatan cyber crime untuk melaksanakan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang ini dengan target operasi yaitu mucikari yang memperdagangkan di media sosial online. Rupanya kita menemukan ada keganjilan di mana ada tawar menawar melaksanakan transaksi oleh seseorang dengan orang lain. Kemudian kita melaksanakan pendalaman di tanggal 7 Mei 2018 kita mengungkap telah terjadinya penjualan perdagangan orang. Oke, okay, kita kumpulkan. Bagaimana? Apakah lebih besar? Memang tidak. Juga orang yang memesan itu. Ini untuk memenuhi kebutuhannya, ini kebutuhan apa? Untuk makan saja atau memang ada bidang usaha? Karena pekerjaannya Mbak kan adalah wira swasta. Apa? Kebutuhannya? Kebutuhan untuk makan dan usaha. Terus ini memang sudah diketahui daripada pemesan sendiri awalnya ya. Pemesan, dia memesan, kemudian setelah itu kalau menawar harga, kemudian orangnya meminta ciri-ciri aja. Ciri gambaran positif. Hei, masih kamu ini? Wah, namanya urutin baik.